Nah, lanjut lagi, kita kemarin kan habis transfer kan. Nah, ini hasil setelah kita porting transfer portnya. Nggak bisa rapi. Alatnya ala kadarnya sih. Ya, kalau mau rapi ya kemarin alatnya ada di rumah sebenarnya. Ini kan lagi di perantauan, jadi ya seadanya. Burunya aja pakai ginian, pinjam dari Pak RT. Ya udahlah, nggak menghalangi buat berkarya. Oke, jadi gini, transfer kita sporting yang ini bagian sini. Bagian sini kan kemarin kita samakan dengan crankcase yang sudah kita mapping kemarin. Ini sudah sesuai dengan crankcase. Nah, untuk bagian ini nggak perlu banyak-banyak sebenarnya portingnya. Yang penting alirannya bisa flow gitu aja, nggak ada halangan, jadi mulus. Kalau standarnya kan seperti ini. Nah, ini kan masih ada nut. Nah, nut ini harus dihilangin, langsung lurus masuk ke dalam gitu. Jadi kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini kan langsung. Dan yang perlu diperhatikan itu adalah area sini. Nah, kayak gini. Mulus, nggak ada halangan, langsung masuk. Kalau standarnya kan gini, masih ada halangan-halangan dikit-dikit. Berhubung ini hanya untuk harian, jadi saya nggak perlu merubah durasi ataupun sudut-sudutnya. Sebenarnya walaupun nggak buat harian, itu di sini ada sedikit daging ini bagian sini. Nah, ini nah itu yang ada daging yang sini tuh beli harus dihilangin pakai tuner bengkok. Ya, tuner bengkoknya ada di bengkel sebenarnya. Ini ya, di perantauan nggak ada alat yang memadai, nggak apa-apa, nggak kita rubah. Nah, kalau untuk harian ini kan sudutnya standarnya seperti ini. Nah, ini yang diri ini sudutnya seperti ini. Ini standar dari pabrik. Kalau untuk keperluan res atau apalah, kita bisa merubah sudutnya ini. Dari standarnya ini bisa dirubah seperti ini, dinaikkan seperti ini, agak cenderung naik ke sini. Nah, agak ke sini. Kita bisa mainin sudut-sudut ini. Kalau standarnya kan segini, kita bisa putar segini atau segini, terserah. Kita bisa mainin sudutnya dengan perhitungan-perhitungan tertentu. Next time kita bahas perhitungannya ini. Transfer primer, transfer sekunder, sudutnya bisa dimainin nanti kalau untuk res. Dan ini adalah exhaust yang kemarin sudah dibahas dan sudah diporting, tinggal dipolis saja. Seperti ini hasilnya, hasil porting kemarin. Gak bisa rapi, alatnya ada seadanya soalnya. Area sini harus mulus, buang semua nut-nut kecil-kecilnya, dibersihkan sini juga. Nah, ini kalau buat race ini bisa dimainin lagi modelnya, sudutnya bisa dirubah daerah sini, dicekungin ke bawah sini. Kalau buat harian ya cukup gini aja, dibersihin aja.